Terbaik pertama Nawal Hikmah, jurusan IPA SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan nilai rata-rata 91,5. Atas nama Nitasya Malva Munanda, jurusan IPA SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan rata-rata 91,38 peringkat 2. Dan juara 3, Maria Katarina Maharani Putri, jurusan IPS SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan rata-rata nilai 90,00 peringkat 3. Dilanjutkan dengan tingkat SMK atas nama Ramadhani Anjar Mustaqim, analisis kesehatan SMK Unggulan Husada dengan rata-rata 92,78. Peringkat 2, Deta Amira, jurusan Farmasi SMK Farmasi ISFI, rata-rata 91,38. Kemudian Hidayatul Rizika Rizkika Maulida, jurusan Farmasi SMK Farmasi ISFI, rata-rata 88 sebagai peringkat 3.